Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arin Cahyarubani dari kelas Biologi D semester 3. Nah, kali ini akan membuat video praktikum dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Zoologi Avertebrata, praktikum yang pertama yaitu mengenai film Moluska. Nah, untuk tujuan dari praktikum kali ini, mari kita lihat. Tujuan dilakukannya praktikum pada kali ini yaitu 1. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik film moluska. Yang kedua, untuk menempatkan spesies moluska sesuai kedudukan taksonominya. Dan yang ketiga, untuk memahami dan menganalisis habitat moluska serta peranannya di dalam kehidupan. Sekarang kita udah tahu kan apa saja tujuan dari praktikum kali ini. Setelah itu, ayo kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum kali ini yaitu alat bedah, pisau dapur dan talenan, alat tulis beserta penggaris, gloves, dan masker. Untuk bahan yang kita perlukan yaitu kerang hijau, kerang darah, plakutak, keong emas, bekicot, dan juga cumi-cumi. Siap, mari kita mulai praktikum. Langkah kerja yang akan kita lakukan dalam praktikum kali ini yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu dilakukan pengamatan morfometrik, meristik, dan anatomi pada kelas cephalopoda, gastropoda, dan bivalvia. Yang ketiga, dicatat perbedaan antar spesies yang berbeda di kelas cephalopoda. Yang keempat, dibersihkan lagi alat dan bahan yang telah digunakan.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dengan video baru.